Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel. Berikut ini cara bermain game sambil buka YouTube. Simak terus videonya. Oke guys, langsung kita mulai. Kita akan bermain game sambil buka YouTube ya, atau nonton YouTube. Nah, kenapa seperti itu? Nah, biasanya gamenya kan ada loadingnya. Kita bisa nonton YouTube sebentar tanpa keluar dari gamenya. Ini saya menggunakan handphone Samsung ya guys, yaitu Samsung Galaxy M32. Dan ini bisa diterapkan di seri lainnya. Oke, kamu cari saja game launcher di handphonenya. Ini saya cari game launcher dan kebuka. Silakan kalian install aplikasi. Silakan kalian install gamenya dan langsung masuk ke sini gamenya ya. Oke, kemudian setting dulu garis 3, kemudian performa game. Dan di bagian performa game, di pintasan melayang ini kamu pilih panel pop-up. Kalau sudah, pencet kembali dan masuk ke gamenya. Sebagai contoh, gamenya adalah PUBG. Nah, kita akan bermain game PUBG sambil nonton YouTube ya. Jadi, misalnya gamenya lagi loading. Loading lama seperti itu. Biar kita nggak jenuh nunggunya, kita bisa tonton YouTube tanpa keluar gamenya ini. Oke, dan ini akan ada menu. Kalau menggunakan game launcher, akan ada menu tambahan seperti ini. Oke, kotak 2 seperti ini ya. Kalau nggak muncul, tolong aktifkan kembali menu yang tadi ya, di menu pintasan. Oke, ini dia. Kamu bisa pencet ini dan akan muncul menu seperti ini. Dan ini ada YouTube. Kamu bisa pencet YouTube. Dan kamu bisa nonton sambil main game. Oke, ini dia. Nonton nih sambil main game. Seperti itu. Oke, ini dia. Dan lumayan biar nggak nunggu lama. Nah, untuk ngilangin YouTube-nya, geser ke sini biar tombol navigasinya muncul, pencet back. Oke, ini salah, kita ulangi lagi. Nah, arahin dulu ke aplikasi YouTube-nya, pencet navigasinya, munculin navigasinya, pencet back. Oke, ini salah, pastikan posisinya di YouTube, kamu ulangi lagi. Oke, ini ulangi lagi ya guys. Nah, ini dia. Nah, hilang kan? Pastikan dulu ada di aplikasi YouTube-nya. Oke. Kalau nggak di YouTube-nya, pencet back, nanti game-nya keluar. Oke. Nah, ini seperti itu caranya. Seandainya menu apa namanya ini nggak ada. Ini dia, YouTube ini nggak ada. Kamu bisa pencet titik tiganya. Dan kamu hapus aplikasi yang ada di sini, yang 4 ini salah satu ya. Misalnya satu aja. Nah, biar ada ruang kosong dan silakan cari YouTube-nya. Nah, YouTube-nya di checklist seperti ini, nanti dia akan nambah di sini. Kalau sudah nambah, baru pencet kembali dan tekan lagi ulang. Ini dia menunya. Nah, pasti akan ada YouTube di sini. Nah, kurang lebih seperti itu guys, caranya main game sambil YouTube-an. Jadi, gamenya sedang loading, kita bisa nonton YouTube. Oke, pastikan posisinya di aplikasi ini dia. Atau bisa garis ini dipencet, nanti close dari sini. Gampang sekali guys, silahkan kalian coba. Dan ini tanpa aplikasi tambahan ya guys, dan gratis tentunya, tanpa iklan. Nah, di sini ada tutorial lainnya tentang Samsung, kamu cek aja. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di tutorial selanjutnya.